loan sekarang kat Flamingo. Aku dah baca Eric Ten Hag akan bagi dia peluang. Mau lah. Ai. Minum. Nah? Mau. Shh, tak faham. Macam mana? Teruskan. Jangan. Bukan mau tulis, bukan. Mau tulis. Ya, nampak je. Terus. Sebab saya rasa sebenarnya kualiti pemain MU yang ada pun sekarang ni dan ataupun yang dekat. Kenapa eh? Oh, logo. Okey. Teruskan. Ya. Semua. Oh, sorry eh. Hai, assalamualaikum. Selamat datang semua ke rancangan kita kali ni. Kita nak review pasal bola sepak luar, asyik pasal bola sepak negara Malaysia je. Bang, ni ada surat. Tengah shoot ni. Tengah shoot ni. Oh. Surat apa ni? Surat apa ni? Pasal MU. Pasal MU? Minat MU? Boleh lah bang. Boleh, cantik. Buka bag, buka helmet, kita shoot sekali. Sekarang bang? Sekarang. Ambil mic. Pakai terus. Surat ni jadi saya baca. Cepat bang. Kita nak cerita pasal MU ni. Betul lah minat MU? Boleh lah bang. Boleh. Okay, jom. Okay guys, hari ni kita nak cerita pasal MU. Kita bawakan abang postman ni nak cerita pasal MU. So kita tahu dengan pelantikan Eric Ten Hag yang baru diumumkan. Hari tu tahu kan? Baca berita. Oh, tahu lah. Tahu. Pelantikan Eric Ten Hag yang bakal menggantikan Rangnick. Rangnick akan jadi advisor dan Ten Hag akan mengambil alih sebagai Tanya. Bukan ice cream. Bukan. So akan ambil alih untuk jawatan ketua jurulatih di Manchester United. Okay. So banyak rumours yang kita dengar, banyak player akan keluar, almost 10 ke 11 player akan keluar. Yeah. So ni antara nama nanti insert, saya bagi poster eh. Nama yang habis insert tu apa? Insert tu poster. Abang follow je. Oh, okay. Ikut je lah eh. Ikut je. Okay. So ni antara nama dia yang akan habis kontrak, Pogba, Matic, Mata, Lingard, Cavani, Ligran. Ni confirm. Confirm kan? Confirm akan keluar. Cuma Pogba, aku baca ada satu rumours Eric Ten Hag nak berjumpa dengan Pogba dulu untuk membincangkan drama bang. Membincangkan tapi PSG, Real Madrid dan Juventus sekarang ni tengah deal untuk dapatkan Pogba. So kalau Pogba nak stay, setuju ke tak? Sebab kalau dia stay kontrak baru, harga dia lebih kurang 400 ke 500k gaji. Bagi saya bang, Pogba tu dia boleh main. Dia main sedap. Tapi dia tu, tapi kat MU dia tak apa-apa menjadi. Dia bukan clubman punya player lah. Dia national punya team punya player lah. Sebab dia dekat club sebenarnya tak jadi lah. Tak jadi eh. Dia, sebab tactical dia tu, dia sama dengan position dia tu sama dengan Bruno Fernandes. Jadi dia kena bersaing dengan Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ni dia akan maintain. Tengok daripada dia masuk sampai sekarang. Dia involve dengan team, club. Attacking punya threat tu memang sangat tinggi lah. Jadi Pogba nak saing dengan Bruno Fernandes ni macam tak boleh lah. So kalau tak setuju untuk dia disambungkan kontrak. Lagi satu sebab dia drama bang. Dia tu memang kaki drama lah. Daripada dulu lagi. Okay. Saya ingat dia elok bakal filem lah. Filem apa eh? Saya tak tahu. Mungkin 94 je. Okay. Okay. Pogba, MU lepaskan dia secara free transfer. Juventus. Beli dengan harga 90 juta. Ha. Dia nak lepaskan balik secara free. Bisnes apa ni? Ini bisnes Glazer ni. Tak apa. Apa benda dia orang buat ni bang? Apa benda? Ha? Jual kosong free? Beli. Beli 90 juta. Ha? Apa punya bisnes lah Glazer? Apa ni? Baik zam saham yang ambil. Itu antara yang habis kontrak eh. Kalau Matic memang dia dah luahkan, dia takkan sambung. Dia dua lah Matic. Mata memang dah habis kontrak. Lingard, Cavani, Ligran memang dah beritahu awal-awal memang takkan disambung kontrak. Ligran tu pun sebenarnya dia keeper simpanan je tu. Dia mumpat. Dia jadi jurulatih. Dia jurulatih. Lepas tu jadi keeper simpanan. Dia function pun sebenarnya tak tahu sebenarnya apa. Aku tahu kenapa MU beli dia. So ni antara yang masih ada kontrak dalam setahun dua tahun lagi, Phil Jones. Ni antara First thing yang Eric Ten Hag kena buat, buangkan Deadwood lah yang ada. First Phil Jones. Phil Jones power bang, saya suka dia bang. Walaupun dia kelakor muka dia. Waktu dia nak tackle muka dia. Macam mana saya nak tackle, nanti insert eh. Apa? Insert? Insert. Nanti ada insert tu, boleh insert. Tengok lah muka dia tu macam mana. Okay, Phil Jones ada lagi setahun kot, tak silap saya kontrak dia. Eric Bailly, Dean Henderson, Martial, Alex Tuanzebe. Masalah MU sekarang ni nak lepaskan Deadwood sebab gaji terlalu tinggi. Ada kelab yang sanggup
Masya 250k. Salah pun 200. Saya rasa salah pula. Saya rasa Masya memang kena keluar lah. Sebab dia waktu kemasukan dia awal-awal musim MU. Ke MU tu memang impact gila. Memang impact lah tu, si orang kata apa, tiada Henry kedua apalah kan. Tapi memang ada impact masa time tu. Tapi bila dia dah start season, dia season ni start dia terus dia naikkan gaji. Apa pula season ni mah? Season lepas dia dengan Rashford yang banyak skor. Ya ke? Serius lah bang? Dua season lepas yang dia teruk bang. Season lepas tak, season lepas menyambung season ni lah. Dia main tu macam kalau dia ada MU macam main dengan 10 orang, mungkin 11 orang. Nanti insert struktur gaji eh. Sebab Phil Jones gaji tak silap aku 75k seminggu. Eric Bailly pun 80k kot. Keeper simpanan dia macam 120k. Masya 250. Eric Tuazembe dalam 40 lah, murah. Dia tengah loan. Tapi apa yang aku baca Eric Tihak beritahu, dia rasa Masya Elliot Tuazembe ni akan diberi peluang untuk pre-season. Saya setuju dengan Henderson, saya setuju dengan Tuazembe. Sebab akan diberi peluang untuk pre-season untuk tengok performance dia. Sekejap lah saya nak cakap. Henderson ni saya suka lah. Sebab dia waktu dia main dekat Sheffield lah. Sheffield United. Masa main dekat Sheffield pun ada. Sheffield dapat nombor 8 lah. Saya suka lah dengan dia. Tapi sebab tengok saingan dia lah, David De Gea kan. Tapi Mana prefer? Saya mana prefer? Kalau kau tengok hak season depan, saya prefer dia. Sekarang ni saingan dia sama macam waktu De Gea ada Romero. Okay. Romero kan? Romero, ya. Dia dua-dua sama naik. Waktu apa, Romero main, dia pun perform. De Gea main, dia perform. Tapi Dean Henderson ni sebab dia dah lama tak main, sebab De Gea ni monopoli lah position tu. So saya rasa mungkin De Gea lah. Kalau dia Henderson belak, second keeper kau Tom Heaton, adakah dia layak? Tom Heaton dah tua lah. Dia tua. Produk Academy MU lah, tapi dah 35 lah umur dia sekarang. 35 lah? 35. Dah tua lah. Saya rasa dia sama macam situasi akan jadi macam Lee Grant lah. Dia akan dua pegang posisi, Julate dengan pemain simpanan keempat. Kenapa? Simpan betul. Keeper simpanan keempat. Okay, kalau ikut total tadi dah habis kontrak 6 orang ni, antara yang nak dijual 5-11 ngam-ngam 11 orang. Oh, itu first 11. So kita Eric, bila Eric Ten Hag masuk, first thing first dia cakap dia akan bagi peluang kat Donny van de Beek untuk hold position nombor 6. Saya suka van de Beek sebab dia kata dia nak tengok dulu van de Beek boleh perform tak the highest level untuk menjadi central defensive midfield sebelum dia nak beli yang lain. Saya komen, saya setuju bang. Sebab tapi van de Beek bukan position dia. Betul. Tapi ada pernah sekali sebelum running siapa? Ole. Waktu Ole dia pernah eksperimentasikan van de Beek tu duduk dekat nombor 6. Sebenarnya dah menjadi, walaupun orang kata apalah van de Beek bukan position kau kan, tapi van de Beek menjadi sebabnya kecil lah. Sebabnya dia boleh kontrol bahagian kawasan nombor 6 tu dengan baik. Saya suka. Tapi sebab Ole dia tak ada body. Dia ada bang, okey bang. Nak main sentri ni kena tak, dia, saya lebih tengok dia ni lebih kepada center defensive midfielder tu macam Pirlo. Dia Pirlo tak bersama dia bang. Tapi dia boleh kontrol. Mungkin bola sepak moden tak sesuai. Kalau Pirlo main bola sepak moden, aku rasa dia tak boleh pergi. Saya rasa dia sesuai untuk bola sepak moden. Bola sepak moden dia meneraskan permainan yang pantas, cepat, one touch, dan van de Beek tu ada dalam dalam kualiti van de Beek, dia ada. Dia boleh duduk kat so bagi dia peluang lah. Bagi dia peluang. Sebab aku dah baca juga Eric Ten Hag dia akan sebab dia akan dapat bajet dalam 150 juta kot. 200 abang. 150 ke 200 lah. So kalau ikut current market sekarang, maybe 4-5 player dia boleh bawa. So 11 player dah keluar, 4-5 player dia boleh bawa. Dia akan blend. Sebab kita tahu Eric Ten Hag yang masa zaman prime Ajax, yang MU kalah Europa, MU menang Europa League. MU menang Europa League lawan Ajax final. Dan tu Jose Mourinho. Dan tu Eric Ten Hag dah menaikkan nama macam Dili, Matheus Dili, Hakim Ziyech, Donny van de Beek, De Jong, keeper dia Ohana. So banyak player-player muda. So Eric Ten Hag ni orang kata dia
coach yang menggunakan player muda. Dia develop lah, rising star dekat. So dalam 4-5 player je dia boleh bawa. So mungkin 5 player lagi akan daripada akademi. So, siapa-siapa nama-nama yang akademi yang kau mungkin Elangga sekarang ni. Untuk Elangga dia, kita boleh tolak sikit abang. Dia sebab dia dah main dah. Pasti mana pun. Adakah dia boleh dapat dalam rank ni? Kalau kau tanya aku, Elangga sebagai peminat peminat Sunderland. Saya bukan MU lah. Tapi siapa? Nottingham Forest. Baik. Kami minat Arsenal je guys. Okay, Elangga, kalau tanya aku, dia pemain muda yang hanya biasa-biasa je. Pendapat aku. Biasa-biasa. Dia bit tempat Rashford tu, Rashford. Mungkin sebab Rashford tengah off. Dan satu lagi, Elangga ni dia hanya, kalau dari segi skill powerful, maybe Rashford lebih dalam zaman yang muda. Dan Greenwood pun lagi better. Cuma Elangga ni mungkin semangat dia lah. Greenwood masih ada lagi lah. Greenwood masih ada. Situasi kes dia tak habis lagi lah. Situasi Greenwood aku tak pasti tahun depan macam mana. Aku dengar cerita dia bakal di jual lagi bang. Sebab awet dia punya bapak lah dia balik kes tu. Tak ada balik kes polis. So dah jadi bukan kes polis tak silap aku. So dia pun dah keluar kat tempat awam, semua orang dah banyak jumpa. Cuma MU kata MU nak bagi peluang untuk season depan. Tapi tak tahu. Depends pada Eric Ten Hag lah kalau nak guna. Kalau dia nak guna, budak biasa, budak muda biasa Budak gombak kan sini lah. Ada Greenwood, Greenwood. Bagi dia peluang. Kalau Greenwood dengan Elangga, aku akan pilih Greenwood lah. Peluang kedua lah untuk Greenwood. Greenwood dia sebenarnya kalau dia tak dipalit dengan insiden dia pukul mak wara tu, sebenarnya dia bagus. Tapi tu lah, disiplin ada lah bang. Disiplin tak ada. Dapat duit banyak macam tu lah. Play-play muda yang lain. Play-play muda yang lain. Play-play muda lain, okey lah. Macam ni abang tuliskan ni, saya suka pada Diallo. Diallo dia lebih kepada, sekarang dia loan dekat Rangers. Aku tak rasa dia akan dapat tempat. Tapi position dia sama dengan Elangga. Dan saya rasa mungkin sebab body dia terlampau kecil. Banyak Elangga kan. Tapi mungkinlah Elangga Diallo ni boleh jadi backup lah. Jadi backup lah. Backup. Lain. Macam untuk attacking, ini nama ni memang dah lama tak keluar ni kat MU ni. Cuma ingat Pereira. Pereira. Mana Pereira? Okay, main kat Flamingo. Loan sekarang kat Flamingo. Aku dah baca Eric Ten Hag akan bagi dia peluang. Teruskan. Jangan. Bukan mahu tulis, bukan. Bukan mahu tulis. Ya, nampak je. Terus. Pereira. Tadi ganggu bang. Pereira. Pereira tu dengan kata dia Ten Hag akan beri peluang. Peluang untuk beri season nak tengok. Jadi saya rasa dia antara calon-calon yang sesuai untuk menggantikan Pogba kalau Pogba pergi ke PSG. Sebab dia lebih position sama macam Pogba. Dia attacking threat pemain dan bukannya defensive. Saya rasa dia kalau berganding dengan Bruno mungkin menjadi. Ataupun Ten Hag akan terpaksa mencari pemain yang lain. Sebab saya rasa sebenarnya kualiti pemain MU yang ada pun sekarang ni dan ataupun yang dekat. Kenapa kan? Logo. Okey. Teruskan. Ya, cuma. Sorry ya. Apa tadi? Okey, kualiti yang ada dekat tim Manchester sendiri dan juga pemain yang di loan. Sebenarnya dah cukup sebenarnya. Tak setuju. Tak setuju. Kalau Pereira, aku jadi Ten Hag aku jual. Aku akan ambil James Gardner. James Gardner? Ya. Dia central defensive midfield yang pure. Cuma dia kena buat body sikit. Dan dia dekat Nottingham Forest memang perform sekarang ni loan. So aku harap Ten Hag bagi dia peluang untuk beraksi. Jadi position Bruno Fernandes tu memang tak boleh di lawan dengan play-play. Walaupun ada fans-fans sekarang marah Bruno tengah off form dah 2-3 bulan off form. Tapi aku rasa penalti pun tak masuk. Dia still lagi one of the best kat Manchester dia. Walaupun dia tengah off form tapi kat most great chance in EPL this season, dia still nombor 1. 86 great chance dia create. Dan nombor 2 Alexander-Arnold 81. Saya rasa so dia tetap Bruno dia kena kurangkan sikit lah. Suka dia macam panggil apa? Mental. Bukan mental, kadang mental juga. Dia tempat drop lah. Sikit-sikit nak nangis. Aduh. Dia kena masuk counseling lah.
Itu Bruno itu James Gardner lah. So yang lain maybe play academy lain. Tadi Mengi ni boleh lagi loan kot. Loan lagi. Chong ni memang not good enough for Manchester United, kena jual. Tai Chong. Kan? Kena jual. Dia dekat Wolves Bremen mana? Sekarang Birmingham. Birmingham. Oh dulu dia main kat Wolves. Dulu Bremen. Dan ni player muda yang tengah naik Garnacho. Oh Garnacho. So dia umur 17 academy, kan? Academy memang perform kat academy. Masa international break tu dia dapat call up Argentina first team. Tapi tak main lah, tapi dapat training dengan first team dengan Messi semua, tapi jadi simpanan je, tak main, tak buat debut sini sebab dia debut professional belum dia buat lagi. So hari tu dah dapat training dengan first team MU, dapat jadi pemain sub juga tapi belum buat lagi sebarang debut. Aku rasa dalam sebelum EPL habis dia akan buat debut. Saya rasa dia one of the talent yang baik lah. Saya rasa saya memandang Ten Hag ni, pelantikan Ten Hag ni sama macam waktu Sir Alex Ferguson handle MU ni. Sebabnya suatu era Alex Ferguson ni dia menggunakan player senior yang ada dan dia akan serap player muda. Player muda daripada akademi. Contohnya class of 92. Yep. Jadi mungkin Ten Hag akan menggunakan cara yang sama pada MU pada musim depan. So saya akan tengok pada yang nama yang saya tengok lah yang akan menyinar player muda ni, mungkin salah satunya Garnacho. Dan kemungkinan player-player yang di loan keluar macam Tuan Zebe mungkin dia boleh diberi peluang. Waktu dia main dekat MU tu pun sebelum kena loan tu bagus ke? Bagus. Tapi sebab dia kekurangan experience. Dia jadi mungkin ada buat mistake yang sebelum kita pergi ke pembelian yang rumours. So ni antara, walaupun diorang masih ada kontrak player-player baru macam Alex Telles, Wan-Bissaka, Maguire, Luke Shaw antara Peti Ais. Antara yang aku baca sekarang ni, Ten Hag akan dengar kalau ada offer orang nak beli. Komen dulu antara empat ni, kalau ada offer nak beli Ten Hag akan pertimbangkan untuk jual. Kalau Aaron Wan-Bissaka, saya suka sebenarnya Aaron Wan-Bissaka. Dia agak drop lah untuk season ni. Dia agak drop lah sebab mungkin dengan taktikal Ragnik yang agak attacking tactical. Jadi menyebabkan Wan-Bissaka ni tak boleh main lah. Lebih kepada Dalot ni attacking tapi defend barai. Tapi Wan-Bissaka ni attacking barai, defend lah. Macam so macam ni, kalau kau jual ke macam mana? Stay ke jual? Bissaka saya rasa stay. Stay lah. Okay. Alex Telles bila diberi peluang waktu Luke Shaw ada drop sikit. Lepas tu ingat waktu Luke Shaw drop, MU beli Alex Telles untuk beri saingan kepada Tapi Luke Shaw memang season lepas perform gila. Tapi ni sekarang season ni badai kan. Alex Telles pula main okey. Cumanya defensive dia barai juga sikit. Dia lebih kepada crossing dia. Crossing dia cantik lah dengan free kick dia. Jadi saya rasa mungkin akan stay juga Maguire. Ramai yang perkatakan Cizan ni dia drop teruk. Peti ais ni. Buang. Dia brand apa? Mungkin bebanan dia sebagai, tapi pemain defend termahal dan main kat MU jadi captain, tapi Southgate tetap ambil dia untuk England. Dia sama macam Pogba. Isu dia, dia main dekat national team, okey. Main kat club, hauk. Jadi kalau saya lah, mungkin musim depan dia punya captain armband tu kena pass kat orang lain. Siapa? Paling layak. Allah, saya tak kenal lah. Dikia. Terima kasih cameraman, Dikia. Dikia. Betul, Dikia paling layak. So kita akan masuk segmen akhir untuk pembelian player. So one of the journalist yang popular, Fabrizio Romano, bagi tahu MU tetap akan Zidane. Saya Zidane. Kawan sekolah sama. Ya Allah, sebab tu jadi journalist sama-sama. Baik abang. So antara player yang MU akan sign, tetap akan sign, akan bawa 3 central defend, 1 center back, CDM dia akan bawa satu, defensive midfield dan striker. Walaupun ada CR stay ke tak stay, dia tetap akan bawa striker. So 3 player ni confirm akan masuk, CB, CDM dengan striker.
So antara nama-nama yang hangat diperkatakan sekarang, of course Teha akan bawa dua anak buah dia. Walaupun left wing dan right wing tak crucial sangat, tapi dia tetap akan bawa Anthony dan Jurrien Timber. So aku kalau sebagai fans Sunderland, aku setuju dia bawa dua-dua player ni. Anthony muda, Jurrien Timber muda, dua-dua dah ada level yang tinggi, first level. Dan Ten Hag tahu dia punya gameplay, ini masa yang sesuai. Saya setuju bang, sebab Ten Hag sendiri yang kenal player dia waktu kat Ajax, dan dia tahu macam mana player-player dia yang kat Ajax ni main, dan dia tahu apa yang kekurangan bila dia nak masuk MU ni. Dia tahu apa kekurangan, oh ni position ni kurang, ni kurang. Jadi dia akan tahu kat Ajax ni dah ada player yang perform, yang berkualiti, yang sesuai dengan dia punya gameplay. Jadi mungkin dia akan bawa Anthony dengan siapa? Anthony Bali eh? Anthony, Jurrien Timber. Timber. Bukan Bali. So Anthony, Jurrien Timber. Defend ni ada tiga nama tak selaku yang di senarai pendek lah. Jurrien Timber, Pau Torres, Koundé, Sevilla. Oh ya, yeah, Koundé. So Chelsea pun nak Pau Torres. MU dengan Man City tengah kejar. So Jurrien Timber ni Barca tak selaku, Barca dengan MU tengah kejar. So kalau aku jadi kau, siapa nak bawa sebagai Ten Hag? Kalau aku Jurrien Timber lah. Kalau dia boleh beraksi center dengan right back. Kalau Jurrien Timber ni, sebab Ten Hag dah memang player tu under dia, jadi dia dah tahu kualiti macam mana. Mungkin Jurrien Timber, tapi saya lebih suka pada Pau Torres bang. Sebab Pau Torres ni kita tahu MU dah ke mahal. Harga memang mahal bang. 20 juta. MU duit banyak bang. Buat apa simpan dalam bank? Pau Torres ni MU dah cuba buru dari season lepas. Dah dulu season kan? Sampai season ni. Season lepas hampir-hampir pernah masuk bid, tapi gagal. So saya rasa mungkin musim depan ni dia akan dapat lah. Pau Torres lah, memang nak Pau Torres lah. Okay, tapi cuma ya, kita kena bersaing. Chelsea pun tengah kejar kan dengan City kan? City tengah kejar. Jadi saingan untuk dapatkan Pau Torres ni agak sukar lah. So yang crucial, CDM punya part. Dah bertahun dia tak ada CDM. Daripada zaman Ole hanya ada Matic saja. Matic pun dah nak belah season ni. Siapa nama? Nama yang paling kuat of course Declan Rice, Kevin Phillips daripada Leeds, Declan Rice West Ham, pemain Monaco. Apa nama dia? Aurien Tchouameni. Tchouameni. So kau punya pemilihan? Sebab Declan Rice harga Yahudi. Saya tak setuju Declan Rice. Sebab mana-mana pemain England yang akan pindah ke top 6 punya club, harga mahal. Dia akan deliver jadi Yahudi. Saya pun tak tahu. Dia akan jadi Tel Aviv punya harga. Okey, terus kata. Dia akan deliver jadi. So, siapa pilihan? Oh, saya untuk position center defense midfield tu kualiti yang contohlah yang tadi Declan Rice kan. Kualiti yang daripada Declan Rice memang terbaik. Saya suka, tapi memandangkan harga dia yang agak tinggi, saya akan tolak tepi. Jadi saya nampak ada beberapa nama lah. Salah satunya, ini memang favorite saya bang. Kalau dia dapat masuk memang. Siapa? Neves. Oh, Ruben Neves, yes. Ruben Neves ada. Dia walaupun tak tinggi mana, tapi kualiti passing yang dia ada, dan dia suka buat shoot out the box. Ramai player Portugal tu dalam MU cakap kalau masuk Ruben Neves. Okey bang. Asalkan MU ni dapat dibuild balik kan. Dibina balik. Saya rasa Ruben Neves ada yang terbaik. Harga dia pun saya rasa tak adalah sampai dalam 50 juta. Oh, pilihan kau Ruben Neves ah. Ruben Neves. Dan dia sebenarnya dah proven pun dalam EPL. Dia dah tahu dah gameplay EPL ni macam mana, yang sangat laju. Dan saya rasa Ruben Neves antara yang sesuai lah. Kalau aku, of course aku nak Declan Rice aku rasa, tapi memandangkan harga dia terlalu mahal 80 juta. Kalau Leeds tersingkir, aku akan ambil Kevin Phillips. Saya pun Calvin. Tapi itulah macam saya cakap tadi lah. Mana-mana pemain England yang akan tapi naik. Tapi kalau Phillips tersingkir akan murah sikit. Mungkin. Mungkin murah. Mungkin. Kevin Phillips antara yang 40 terbaik. 40 ke 50 juga. Tapi sebab dia dah lama tak main sebab injet. Itu risau juga bang. Risau kat 3-4 bulan juga dia tak main. Tu mungkin risau lah. Untuk dapatkan balik
momentum quality yang dia ada sebelum ni agak susah, struggle juga dia. Sebab Ten Hag dah bagi tahu dia nak try Donny Van de Beek dulu sebelum dia nak beli player-player lain. Tapi dia akan tetap akan bawa sebab Fabrizio Romano bagi tahu MU tetap akan beli centre back, CDM dengan striker. Striker pilihan. Striker walaupun pilihan. CR Fabrizio Romano bagi tahu CR belah ke tak belah, dia ada 1 year contract lagi. Dia tetap akan stay dan aku rasa dia akan stay dengan gaji dia yang mahal, dengan dah umur 38 tak ada siapa kelab nak ambil kecuali PSG je aku dengar. Ronaldo saya rasa dia ada quality yang terbaik lah. Dia sebenarnya ada, sampai sekarang umur dah berapa? 30? 37 sekarang. 37 tapi dia top scorer, top scorer untuk MU. Dan dia dalam liga nombor 2. Belakang Salah dan Son Heung-min. So pilihan striker 37. Baik. Abang Ron. Okay. Striker pilihan yang sekarang nama paling kuat Darwin Nunes. Fabrizio pun ada tweet dah masuk lumba race dengan Chelsea, Man City, semua nak beli. Macam ni aku, kalau aku tak berapa setuju kot. Man City semua nak beli Haaland ni. Hari tu nama Haaland juga. Haaland dia Nunes masih juga tak over, tapi top one dia memang Pep nak Haaland lah. Okay. Ni mungkin sebagai backup. Nunes mungkin sesuai sebab dia ada badan body yang sesuai, dan quality finishing yang terbaik, dan antara scorer yang tertinggi dalam Liga Eropah. Liga Portugal, Eropah. Dia nombor satu. Dalam Eropah dia antara scorer yang tertinggi. Jadi Nunes ni agak baik lah. Dia pun baru muda ni, 22 tahun. Muda. Player pengganti Uruguay, orang kata the next Adi Cavani. Edison Cavani. Jadi cuma harga dia lah, orang kata kalau tengok kat transfer market 50 40. Tapi saya rasa dia akan capai hingga 80 juta. Mahal lah. Agak mahal lah. Sebab sekarang ni MU Darwin Nunes, Harry Kane, lagi seorang siapa ada itu. Mungkin kalau proven Harry Kane. Tapi Spurs, kalau Spurs layak ke Champions League mungkin susah untuk Conte lepaskan. Saya rasa Harry Kane boleh. Cumanya harga dia terlampau mahal. 100 juta ke 150 juta. Jadi pilihan saya mungkin ni mengejutkan orang amang. Siapa? Ivan Toney. Woi, Ivan Toney. Umur dia berapa Muda lagi bang, 26 tahun. 26. Okey, Ivan Toney pemain Brentford. Dia 12 gol musim ni. Agak bagus jugalah untuk tim-tim main England punya player kan. Okay. Untuk tim yang bawahan. Tapi dapat 12 gol banyak. Tapi dapat 12 gol. Dia top scorer untuk Liga Championship last season. 33 gol. Jadi ni musim pertama dia dekat EPL, dapat lebih 10 gol tu kira power lah. Jadi saya rasa dia boleh adapt dengan permainan di EPL ni. Mungkin Ivan Toney ni boleh jadi salah satu calon yang sesuai untuk Erik ten Hag. Harry Kane mungkin tak, aku tak rasa kalau Spurs layak Champions League dia akan belah. Ivan Toney mungkin satu pilihan yang bijak. Cuma sekarang Darwin Nunes lah, aku muda lagi. Long term paling sesuai aku sebab MU pun tengah beat sekarang ni. Betul. So CR pun ada satu season lagi. Mungkin sebab kalau next season CR masuk, aku tak rasa MU akan layak Champions League, akan main Europa ataupun Conference League. Betul. So kat situ aku tak rasa CR akan main untuk game tu. So Darwin Nunes ni peluang dia untuk dia sebelum dia develop ke peringkat seterusnya. Cumanya Erik ten Hag mesti dah tahu dah calon-calon yang dia nak dibawa lah. Sebab Randy pun beritahu Erik ten Hag memang minta kuasa sepenuhnya. Ya, yeah, betul. Untuk dia beli dan jual player. Sama macam Sir Alex Ferguson lah bang. Sir Alex Ferguson sebab zaman Mourinho tak dapat benda tu. Zaman Ole pun tak dapat benda tu. Cuma zaman Van Gaal dapat, cuma tak berapa menjadi. Betul. Dia cuba rombak sehabisnya waktu zaman Van Gaal sampai Eddie kan. So secara overall next season ni macam mana untuk lihat MU? Sebab zaman sekarang ni fans-fans sekarang ni nak instant success cepat. Cepat. Saya rasa untuk MU duduk di top 4 agak susah untuk musim akan datang. Teknik pun beritahu 2-3 season memerlukan benda ni. Macam tapi, mana Klopp dan Pep buat. Tapi saya rasa MU akan kekal di top 6. Tapi bukannya top 4. Agak struggle lah. Cumanya untuk bersaing dengan City dan Liverpool memang kualiti yang sekarang memang jauh sangat. Tapi
ada harapan yang sinar-sinar yang barulah untuk MU. Jika Ten Hag ni masuk total lah, dia control total control total memang baik. So mungkin itu saja untuk untuk jadi macam City dengan Liverpool mungkin jauh lagi. Liverpool tengah on the way nak jadi the best team in the world untuk menang quadruple. Apa mungkin? Quadruple. Menang 4 piala. Quadruple sebab dia dah menang Carabao, FA Cup dah masuk final, EPL lawan City, satu poin je beza dengan semi final semalam dah menang dengan Villarreal. So dia akan jadi kelab yang pertama akan menang 4 kelab. Ya. 4 piala. Ya, so dan aku harap dia akan kalah semua, menang satu piala. Marah bang eh? Sebagai fan Sunderland mesti marah. Sunderland eh? Saya sebagai fan Nottingham Forest akan mengharap hutan-hutan di England akan baik. So itu saja review untuk kira macam end of season lah untuk MU kali ni. InsyaAllah kalau berkesempatan kita akan review tim-tim EPL yang lain. Abang boleh sambung kerja. Ha? Saya nak buat, saya nak buat penutup ni abang keluar dulu. Banyak surat nak hantar. Mike tinggal, Mike tinggal. Tadi lah abang yang jemput. Mike tinggal. Ini alam saya pula. Alam Mike 800 je. Geram lah macam ni. Terima kasih abang. Nanti. Ha? Payment nanti, payment nanti. Kat depan. Sekretari, sekretari depan. Sekretari abang. Okay, bang. Okay, itu saja untuk minggu ni. InsyaAllah kita akan ada review-review lain. Mungkin kalau berkesempatan untuk tim-tim seperti Brentford, tim-tim seperti Norwich City, mana tahu. So jangan lupa subscribe untuk channel kami, tekan button like and share. Semoga korang tak terlepas konten-konten yang menarik kita sediakan untuk anda. Yang paling penting, download apps terbaru Harimau Melayak. Untuk kita capai misi tahun ni, tahun 2020 untuk 100k subscriber.